Assalamualaikum. Seperti yang Umi janjikan di episod lepas, Umi akan kongsi resipi roti jala. Tapi roti jala Umi ni special sikit dan mungkin anda pun belum pernah cuba versi yang Umi bakal kongsikan nanti. Tekstur roti jala yang sangat-sangat lembut, ditambah pula bau wangi dari bahan special yang Umi masukkan sampai anak buah cakap makan macam tu je pun dah sedap sangat. Memang cukup ngam rasanya. Nak-nak, bila dipadankan dengan kari ayam yang pekat, memang kombinasi yang mantap lah. Jom tengok video Umi untuk selongkar apa rahsia penyedap roti jala ni. Bahan-bahan yang diperlukan, 2 cawan tepung gandum, Umi sukat guna cawan matrix, 1 biji bawang besar, filet yang bersaiz besar, sedikit minyak masak, 4 sudu besar santan pekat, Umi guna santan kotak kara, air secukupnya, 1 biji telur, sedikit pewarna kuning dan 1 sudu kecil garam. Cara penyediaannya, ayak dahulu tepung gandum supaya tekstur tepung lebih halus, ringan serta tidak berketul. Masukkan bawang besar. Inilah rahsia yang bukan sahaja mewangikan bau, malah menyedapkan rasa roti jala kita. Masukkan pula 1 biji telur, santan pekat, garam dan air. Air ni masukkan sedikit dahulu, sebatikan adunan baru tambah lagi. Biar adunan pekat sedikit pun tak apa, lepas dikisar nanti kita boleh adjust. Masukkan sedikit minyak. Fungsi letak minyak ni supaya roti jala yang kita hasilkan kekal lembut sepanjang hari. Adunan tepung tadi masukkan ke dalam blender. Pisah halus hingga bawang-bawang tersebut lumat sepenuhnya. Sebelum kisar, masukkan dahulu pewarna kuning. Dah siap dikisar, tapis adunan sebab kita tak nak ampas bawang. Nanti susah pula nak menjala. Bila dapat kepekatan macam ni, kira okey dah tu. Adunan jangan terlalu cair dan pekat. Sebab bila terlalu cair, susah nak menjala nanti. Dan bila pekat pula, roti jala akan tebal dan keras. Masukkan adunan tepung dalam botol. Pada yang tak tahu, botol ni khas untuk buat roti jala. Umi memang recommend anda guna botol berbanding yang macam cawan tu. Sebab penggunaan botol ni sangat mudah, cepat dan yang best, dapur kita tak kotor dengan sisa-sisa tepung semasa menjala nanti. Atasnya pula ada 5 lubang macam ni. Senang kita nak piping nanti. Okey, part tepung dah siap. Sekarang kita panaskan pan. Ambil sebatang serai, Umi ikat bahagian belakangnya dengan getah dan potong sedikit bahagian muncung depan serai gunakan gunting. Tenyir-tenyir dengan minyak, sapukan di permukaan pan. Tujuan Umi gunakan serai ni untuk bangkitkan lagi aroma wangi pada roti jala kita. Dan bolehlah mula menjala atau ada yang panggil kirai. Macam-macamlah nama diberi. Bila dah siap, angkat perlahan, terus lipat dan gulung kemas. Cukup sekadar masak sebelah bahagian sahaja, tak perlu dibalik-balikkan roti jalannya. Pada yang bertanya macam mana nak tahu roti jala kita tu dah masak elok atau belum, tengok bahagian di tepi-tepi. Ia akan mula meregang dan tak melekat di kuali lagi dan bolehlah diangkat. Ulang proses menjala hingga adunan habis. Bau air bawangnya memang menaikkan selera. Satu rumah bau semerbak je time menjala ni. Tahu sampai anak buah Umi kejap-kejap datang dapur. Bau sampai ke hall katanya.
Kalau anda perasan, betulkan kata Umi bahagian dapur tak kotor pun dengan sisa-sisa tepung. Memang memudahkan kerja mak-mak kat dapur. Okey, pada anda yang nak belajar cara untuk menjala dan lipat dengan kemas, Umi ada letak beberapa part, anda boleh tengok dan belajar. Okey, siap dah roti jala super lembut dan semerbak wangi bayi Umi. Hidangkan bersama kari ayam berkerisik yang pekat dan wangi. Umi rasmikan satu dululah, makan panas-panas memang mercik rasanya. Jemput semua, tekan button subscribe, like dan sharekan video-video Umi ya. Terima kasih.